ada jamur yang sangat unik. Nah, ini kalau sampean tahu gak kira-kira ini namanya jamur apa, Mas Bro? Ini namanya jamur tudung pengantin, Mas Bro. Nah, yang dinamakan tudung pengantin ini karena inilah. Nah, ini seperti tudungnya apa ya, pengantin itu loh, Mas Bro ya, kamar ranjangnya itu. Ini ada satu, ini ada dua. Nah, ini Mas Bro sudah mekar. Ini namanya jamur tudung pengantin, Mas Bro. Sangat cantik sekali yo. Nah, ini tudung pengantin yang berwarna putih, Mas Bro. Kalau ini katanya sih ya bisa dibuat obat. Nah, kira-kira obat apa saja? Nah, ini Mas Bro, ternyata itu bisa dibuat obat tradisional seperti mengurangi tekanan darah, menambah berat badan, bahkan disentri. Ya, meskipun baunya jamur ini kurang sedap, tapi bisa dibuat obat. Harganya itu per kilo juga lumayan. 900.000 loh, Mas Bro, per kilo bisa mencapai harga segitu. Nah, ini ada 2 ekor. Yaitu ada 3 ekor. Lah, ini Mas Bro. Mantap banget kan? Nah, ini bentuknya juga bagus banget, Mas Bro. Cara pengolahannya itu biasanya yang sering saya ketahui, ini biasanya disup atau dikeringkan dahulu, Mas Bro. Jadi bisa dimasak seperti sop atau dikeringkan terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Ini jamur yang sangat-sangat unik, Mas Bro. Jamur tudung pengantin. Sangat cantik banget, Rek.